Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Sorry ya, kelibet. Ya, no edit deh. Kali ini gue ada di daerah Jatinegara, di mana daerah Jatinegara ini adalah daerah bisa dikatakan buntutnya naga, ya. Karena di sini banyak sekali toko-toko, terutama ada salah satu toko pancing yang paling tua, yaitu Ronson Fishing. Nah, ini Ronson Fishing nih, toko pancingnya. Beberapa waktu yang lalu sudah gue review mengenai tokonya, dan ternyata Ronson Fishing ini adalah salah satu supplier dari produk Masato. Ya, baik itu Masato Falda, dan sekarang gue mau nge-review joran-jorannya Masato. Nah, tapi gue nggak nge-review di Ronson. Ronson itu punya cabang lagi namanya IMM Fishing, yang akan membuat lu nyaman, full AC, asik dalam memilih piranti-piranti mancing. Ya kan? Nah, sekedar pemberitahuan aja, ini dapur mancing itu sendiri besar dari Ronson. Terus terang aja, kita besar dari Ronson. Awal-awal gue COD-COD kemana-mana, itu belanja 1 biji, 2 biji ke Ronson. Ya, sekarang kita kerjasama baik sampai dengan saat ini. Ya, alhamdulillah berkelanjutan sampai 7 tahun. Nih, tahun ke-7 gue kerjasama sama Ronson. Makanya gue review lagi ya, toko pancing yang sudah membesarkan dapur mancing itu dari Ronson Fishing. Nah, Ronson punya cabang lagi namanya IMM Fishing, tadi udah gue bilang ya, gue sebutin. Nah, kita kira-kira jalan sekitar 50 meter dari Ronson itu toko IMM-nya. Kayak gimana tokonya? Kita kesana. Yuk, jalan. Lo ini aja. Nih, gue bawa-bawa lighting. Bawa-bawa lighting. Bukan bawa-bawa joran, bawa-bawa lighting. Arah ya. Gue masih sambil bawa-bawa lighting ya, karena kameramennya sendirian. Nah, ini IMM Fishing. Nah, tuh kan berapa lantai ya, 1, 2, 3 lantai. Wow, keren ya, di kawasan Jatinegara Jakarta Timur. Kita masuk yuk. Ya, kita masuk. Halo Ci. Yeay. Gimana, sehat kabarnya? Kabar baik. Ini jadi selain Ronson, IMM juga ada. Ini gue masih bobo ginian, taruh dulu ah. Biasa. Jadi selain tadi kan udah ke Ronson tuh. Tuh Ronson grosirnya ya? Iya. Oh, grosirnya. Jadi kalau misalnya buat eceran dan nyaman di IMM-nya gitu. Iya. Lebih santai lah ya. Lebih santai, lebih mau asik nanya, ya. Nanya produknya pun kelenturannya seperti itunya juga bisa lebih nyaman. Lebih nyaman di sini ya untuk milih-milih produk, mulai dari milih-milih joran, lifting powernya gimana, terus reel yang enak kayak gimana gitu, lebih nyaman di sini. Tuh, Kong, banyak banget reelnya, Kong. Ini banyak juga reel-reel yang susah dicari di sini, ternyata ada di pajang. Harta karun. Yoi, kayak dulu gue ngabisin barang Ronson yang lama-lama tuh banyak banget. Barang klasik. Barang klasik ada di sini. Lu nyari barang klasik ke sini sebenarnya sih. Yang mungkin di supplier-supplier gede udah nggak ada, ke sini aja. Beneran tuh. Ya. Jadi di sini menawarkan semua produk. Ya, Ci ya? Semua produk. Jadi produknya itu bukan hanya satu produk, ya. Tapi semua produk, mulai dari Shimano, Daiwa, ya. Ada semua ya. Terus Maguro, ada. Okuma. Semua produk, jadi ibarat katanya palu gada. Apa yang lu mau, ada. Ya kan? Jadi selain reel, joran, dan lain-lain, outfit-outfit juga ada. Macem-macem deh pokoknya deh. Jadi, ini di jalan apa nih? Jalan Raya Bekasi Barat nomor 47. Jalan Raya Bekasi Barat nomor 47. Jadi nggak jauh dari stasiun Jatinegara ya? Iya, sebelumnya. Sebelum stasiun Jatinegara tuh, bisa lu kunjungin ke sini. Kalau nyari-nyari produk reel-reel lawas, reel-reel terbaru, bisa cari di sini. Banyak banget dah produknya, dan harga juga bersaing dong tentunya, yoi. Nah, IMM juga nih sama dapur mancing ada chemistry. Karena tadi udah gue sebutin kan, dapur mancing itu bisa seperti sekarang ini, karena awalnya kita memang
bekerja sama dengan Ronson pada waktu itu. Sampai sekarang juga kita masih bekerja sama dengan Ronson dan IMM Fishing. Yoi. Nah, katanya sih IMM sama Ronson ini ngeluarin produk. Produk apa itu? Masato. Oh, Masato. Joran Masato. Joran sama Real Masato ya. Iya. Mungkin kalau Masato nanti ketemu sama siapa? Dengan Stephen. Oh, dengan Coach Stephen ya. Kita jalan ya, Cik. Makasih banyak ya. Oke, mudah-mudahan laris terus usahanya. Amin. Ya, amin. Oke, kita cari Coach Stephen. Coach Stephen. Ya, udah kayak anak TK gue nyariinnya. Oke, ini tadi gue di lantai 1. Sekarang kita naik ke lantai 2, ketemu sama Coach Stephen. Kayak gimana sih produk Masato yang saat ini sedang lagi keluar dari Ronson ya. Lagi apa di... apa yang ada launching ya, kalau kebetulan launchingnya di sini bersama Dapur Mancing. Kayak gimana jorannya, seperti apa, kita lihat. Naik lantai 2. Oh, ini gue masih megang-megang gini, emang kurang ajar nih kameramennya nih. Naik, naik. Wah. Tuh, udah ditungguin tuh. Halo, Coach Stephen. Sehat? Sehat. Wih, luar biasa. Ya gini deh, ya gitu deh. Ya. Ini suasana di lantai 2 IMM Fishing ya. Ya. Wah, ternyata ada tempat syutingnya juga. Nah ini nih, joran-jorannya nih, seperti apa. Oke, kita bahas secara lengkap jorannya bersama dengan Coach Stephen. Ya. Ini juga owner dari Ronson Fishing. Yoi. Nah, tadi kan kita sudah nge-review toko Ronson, sekarang di IMM Fishing. Tadi udah gue bilang bahwa IMM Fishing dan Ronson ini adalah supplier dari Masato. Nah, ini bersama langsung sama ownernya, Coach Stephen. Kita udah berapa kali ya, Coach Stephen? Iya, iya. Udah lumayan lama lah kita. Saya sama Coach Stephen tuh 7 tahun sampai sekarang. Iya, udah. Ada hubungan baik pokoknya deh. Dapur Mancing saling support lah. Saling kita support. Dapur Mancing bisa seperti ini juga gara-gara Ronson. Wah, kita juga lah sama Sato, Ronson, IMM semua di support juga ya, sama Dapur Mancing. Alhamdulillah deh pokoknya kita udah ini banget ya. Dulu kalau ngomongin sejarah Dapur Mancing, awal-awal tuh belanja satu biji ke Ronson. Tapi Ronson berbaik hati ngasih saya harga grosir. Bayangin belanja satu biji dikasih harga grosir sama Coach Stephen pada waktu itu. Akhirnya saya semangat banget dagang sampai... itu bolak-balik sehari itu ke Ronson itu saya sampai bolak-balik 7-8 kali hanya beli satu biji. Ntar ada orang lagi beli satu biji, itu bolak-balik kok dulu kok. Iya. Tahu kan saksinya Tejo itu. Bolak-balik. Tapi ya itulah yang namanya perjuangan sampai kita COD. Belanja nih ke Ronson jadi negara, COD-nya kemana? Bekasi, Tambun, sampai motor mogok itu pernah. Ya itulah yang namanya perjuangan. Dan di sini kembali saya bersama dengan Coach Stephen, owner dari Ronson Fishing dan IMM Fishing. Nge-review salah satu produk joran yang gue bilang keren banget. Tadi udah ngeliat sebentar aja keren kok, Seven. Ya, karena ini saya desain sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan sama pemancing. Oh, yoi, ini desainernya nih dan, langsung sama desainernya. Dan pengen, gimana ya, terobosan baru lah gitu. Ah. Pengen yang beda dari yang lain lah. Iya. Dari segi desain. Harga juga. Harga itu yang paling penting. Kompetitif banget loh. Harga murah, desain mewah, spek asik coba. Kita, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi di sini akan gue coba review bagaimana bentuk jorannya. Nah ini, namanya Masato Fidel. Kalau ngomongin Fidel, gue inget anaknya Son Gohan. Son Gohan anaknya namanya Fidel. Kalau yang suka Dragon Ball tahu deh. Oke, ini Masato Fidel ini memang dirancang khusus oleh Coach Stephen untuk menjawab pertanyaan dari customer ya. Benar. Jadi customer ada ribuan customer yang datang ke Ronson, kok bikin kayak gini dong ya gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Masukan-masukan dari customer. Hmm. Jangan gini, jangan ini, mau yang gini-gini ya. Jadi, saya coba tuangkan di Fidel ini. Masato Fidel. Takut jadi super saya deh. Oke, kita coba ya. Ini Masato Fidel ada ukuran 150, 165. 165 dan 18. Oh, sorry. 165 dan 18. Itu ada dua ukuran lips, yaitu yang MS, medium spinning ya, medium MS dan heavy spinning. Dan medium heavy spinning dan MHS. Kita coba kita buka di 562-nya dulu. Kita buka semua aja deh. Oke. Biar nggak penasaran ini. Orang sebenarnya sih udah penasaran. Kayak gue juga tadi penasaran. Kayak gimana sih bentuk jorannya. Ternyata luar biasa keren, cuy. Nih buat teman-teman yang udah alergi sama Jeff Style nih.
Alergi kok sama Jap Style, kenapa? Banyak ceritanya itu. Dulu kan orang ngejar Jap Style ya, sekarang orang nyarinya ya, apalagi yang Galatama maunya yang busa penuh. Nah itu ya, ini karena jawaban dari kirain lagi make Jap Style gatel-gatel. Jap Style bisa gatel-gatel, bahaya. Oke, nah ini dia. Nah ini dia, aduh susah bukanya nih, terakhir. Oke, okay, Coach Stephen. Yoi. Nah ini gue review yang untuk Fidel 602 ya. Ada 562, 165, dan 180. 165 dan 180. Mid join, drag 15 kilo untuk yang MHS. Dia 10-20 lip yang MHS-nya. Untuk yang MS-nya itu 817 ya. 817. 817. Jadi ada dua ukuran, 165 MS 817, MHS-nya 1020. Ini kayaknya spek-spek lele ya. Lele. Lele, tapi yang MS-nya spek-spek emas ya. Emas bisa. Yoi. Jadi ada tinggal betot aja. Tinggal betot ya, enggak usah khawatir ya. Nah, seperti apa sih jorannya ini? Kita review ya. Ini Kong. Ini jorannya. Nah, ini bawahnya menggunakan X-Rap ya. X-Rap. Terus yang gue demen ini harga retailnya segini nih, langsung ada harganya 325.000. Ini menggunakan SIC Ring Guide Fuji Tangle Free alias anti kribo, anti kusut benangnya gitu kan. Ya, Tangle Free SIC Ring. Ini dibuktikan dengan ringnya yang membulat dan halus. Ya, seperti itu. SIC Kong. Ring SIC 325.000. Luar biasa. Gue nggak bisa ngomong lagi karena pertama desainnya juga mewah ya, dengan menggunakan crown ya, jenis mahkota crown real seat, crown real seat, dan real seatnya juga Fuji, cuman ini ditutupin Masato tapi bawahnya kan ada tulisan Fujinya. Ini tulisan Fujinya. Oke, ini ada tulisan Fujinya tuh seperti ini. Jadi real seatnya Fuji, ringnya Fuji SIC atau silikon karbit. Bukan karbit yang buat ngelas ya, silikon karbit ring, 100% silikon karbit ini dia. Ya. Tuh. Yoi. Kadang-kadang begini, Bos. Ada yang bilang, "Wah, Fujinya Fuji-fujian." Padahal Fuji itu punya merek hak cipta ya. Kita enggak bisa sembarangan ya. Apalagi kalau tayang di dapur mancing seperti ini, otomatis orang Fuji juga akan ngejar, "Wah, ini Fuji dari mana?" kan gitu kan. Tapi ini dipastikan Fujinya ori. Gitu. Karena nggak mungkin berani seperti itu. Nah, ini Masato Fidel. Panjang 602, 180 cm. Coba dilihat, ditekenin lagi, digas lagi. Strength solid carbon max drag 12 kilo. Ini yang 817 lip, yang MS. Ini buat nyimasan, asik. Ya kan, buat main-main santai. Ini asik nih. Blanknya X-Rap. Di sininya. Bayangin, blank X-Rap carbon. Bisa dilihat ya. Ini teraba yang gerinjel-gerinjel kayak linggis tuh, harganya 325.000 untuk 817 lip 180 cm Masato. Terus ini dipercantik lagi dengan menggunakan ada stopernya. Ini lain daripada yang lain, stopernya berbentuk gold ya, bukan biasa stopernya itu kan ditempelin gitu aja. Ya. Ketika kita bawa jalan kunjung. Kalau ini ada dratnya stopernya. Jadi stopernya di sini, di drat di sini, ya. Tuh. Terus kalau misalnya dipasang di sini jadi lebih manis. Tuh, stopernya manis kan kayak gue. Tuh. Masato Fidel. Nah, ini mungkin yang akan jadi pertanyaan dari teman-teman begini, Coach Stephen. Iya. Ini kan joran, coba lihat. Nih kok turunin ke bawah, kok nih kok panjang sebelah. Nah, ini mungkin bisa dijelasin. Ini kan desainernya kok Stephen nih. Jadi kenapa gini, deh? Awalnya tuh saya ingin desain joran itu gagangnya agak lebih panjang dari yang lain. Mm-hmm. Kenapa? Karena untuk kenyamanan mancing pemancing gitu. Apalagi fake sama ikan gede. Apalagi lele tuh, lele tahu sendiri kan tarikannya. Nah, makanya itu ini di extend kurang lebih di sini itu sekitar 4 cm ya, 4 cm lah. Sedangkan ini jadi
untuk kenyamanan pemancing lah. Kenyamanan pemancing, ya benar juga sih untuk kenyamanan pemancing. Karena kan biasa diketeki di siku. Ya betul, ini biasa di siku. Kalau di siku kan ini jadi bisa di sini juga kalau udah keberatan gitu kan, bisa dihajar di sini. Bisa di sini terus lempar juga bisa two hand begini ya. Betul, ya kan? Seperti itu. Terus busa Evanya juga dibuat nyaman sama dia. Di slim. Tengahnya di slim seperti ini agar sesuai dengan siku. Nah, karena kan tangan kita begini ya. Iya. Nah, ini disesuaikan dengan bentuk kontur tangan. Loh. Coba tuh. Ih, keren banget asli. Gitu. Ini Fidel ini asli dari host brand Mas Sato Fidel, host brand Indonesia. Yoi, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, ini dia. Karena di ronsen juga mesin-mesinnya ada di sini. Seperti itu kong, ya kan? Ini ada panjang 165, ada panjang 180. Joranya kalau dilihat dari ininya coba lihat. Tuh. Awas lu. Enggak, kameramen gue biasa latah kok. Ya, keren. Kenapa nih belum makan ya, belum latah. Oh, iya, belum makan. Belum makan habis ini. Dari pagi belum makan dia itu tuh harus makan dulu itu. Oke, Mas Sato Fidel ini keren abis. Kenapa gue bilang keren abis? Dan terus terang kalau misalnya dari harga 325.000 ya kekurangannya ya murah. Kemurahan lu jual kok. Aduh. Beneran. Gitu. Karena bicaranya gini, ini ring SIC itu ringnya aja itu udah nggak murah sebenarnya kalau ring SIC itu ya kan. Ini dari ujung ke ujungnya Fuji, ya dari semuanya Fuji. Tuh, gua udah cek satu persatu, ya. Tuh Fuji semua, tuh bukan Fuji ketrikan, Fuji asli, tuh. Biru-biru gitu ya? Oh, agak-agak gimana gitu warnanya. Jadi kalau 325.000 untuk yang 817, untuk yang 1020-nya 350.000. Nah, kita kasih tahu harga dari yang 165. Ya. 165 817 ini 325 aja sama ya? Ya. Ini yang ini 165, 562. 562 ini yang 602. 602 817. Oh, jadi gini. Lip berdasarkan. Oh, jadi berdasarkan lip. Jadi yang 165, lip 817 lip itu 325. 1020-nya sama 350. Nah, 602-nya juga 817 325, 1020-nya 350.000. Gitu. Ya gimana? Gua enggak bisa ngomong apa-apalah dengan harga segini. You bisa dapetin joran yang buat gala taman yang memang dirancang khusus. Wah, lifting powernya ada kok. Ini karbonnya karbon solid. Ya, karbon solid ya. Yoi. Kelihatan ya? Nih, ini ringnya Fujinya. Bisa dilihat di Fuji di sini. Ya. Kelihatan? Jelas? Di sini juga. Tuh. Fujinya. Kelihatan jelas? Nah, ini ada lagi di sini tuh. Kecil banget tulisannya. Nah, ini sama. Jadi untuk membedakan Fuji dan non Fuji itu sebenarnya dari ringnya yang membulat. Nah ini nih, tuh. Ya, ringnya ini membulat dan lebih tebal daripada Fuji yang biasa. Bisa dilihat ya. Oke. Bisa Anda dapatkan langsung di IMM Fishing, Ronson Fishing dengan harga yang tertera di bandrol ini 325 dan 350.000. Bisa juga dapat di Dapur Mancing ya. Ya, mau kemana aja terserah pembeli lah. Pembeli mau di Ronson Fishing atau Dapur Mancing. Nyamannya aja. Gitu. Dan juga buat teman-teman yang punya toko di luar kota, bisa juga langsung kontak ke Ronson Fishing untuk harga grosirnya bisa langsung bisa. Atau melalui Dapur Mancing juga sama lah. Kita kasih harga sama ya sama aja. Mungkin sungkan ke Ronson bisa ke Dapur Mancing, mungkin sungkan ke Dapur Mancing bisa ke Ronson bebas. Nah, bebas. Ya enggak. Kalau yang rumahnya daerah-daerah Jakarta, datang aja ke IMM Fishing atau Ronson Fishing, tanya jorannya seperti apa, ada semua. Dengan ring SIC, real seat Fuji, dan tentunya desain yang mewah menggunakan crown seperti ini, ya, keistimewaannya tadi udah sebutin satu persatu, tentunya murah meriah banget. Asli.
gitu. Kan tadi gue dibilang racun mulu katanya. Nah, ngeracun apa, mulu. Apa, dari racun. Kemarin dibilangin ngeracun mulu, habis ini itu, ngeracun mulu. Pokoknya dia tobat, ampun. Jadi seperti itu. Oke, apalagi nih, Ko Steven kira-kira yang mau disampaikan sama teman-teman? Sementara, ya ini Joran, saya coba desain yang terbaik gitu. Yoi. Dengan kualitas yang terbaik juga gitu. Dalam arti, ya semoga untuk para pemancing cocok lah. Cocok. Menjadi joran andalan. Cocok. Gitu. Yoi kong, joran andalan ya kan. Gue demen crownnya ini loh. Ingat-ingat sama salah satu produk yang cukup lumayan mehong ya. Waktu itu Kamikaze G-Caster. Itu modelnya crown kayak gini. Ya. Mana harganya hampir 3 juta. Buset. Tahu kan Kamikaze G-Caster kan. Itu ya buat gigi. Ya. Dan ini selain buat di empang. Karena memang ininya agak dibikin rada panjang. Ya. Buat di laut juga asik. Ya kan? Pinggir-pinggiran enak ya, lah. Buat nyari-nyari tenggiri di kapal-kapal ya kan. Tuh nah hanya begini tuh enak ya kan. Jadi lu gak pegal di sini. Kalau gini aduh pegal. Nah di sini bisa. Bisa. Ya. Jadi masih bisa nahan di sini ya kan. Tuh. Iya enggak? Yoi dong, yoi. Iya, yeah. Dapat apa nih gua enggak tahu. Oke, teman-teman semua, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Tadi udah gua kasih tahu bagaimana caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan joran Masato Fidel ini. Tentunya joran keluaran terbaru yang hanya bisa Anda dapatkan di Ronson Fishing dan Dapur Mancing. Tidak menutup kemungkinan teman-teman dari luar daerah mau, ya monggo silakan hubungi Ronson Fishing ya. Jangan sampai nanti viral booming kayak dulu Masato apa tuh yang booming tuh? Dulu Falda. Kameleon. Oh, Kameleon. Joran Masato Kameleon UL. Oh, ya itu udah. Udah enggak ada, udah enggak produksi lagi. Itu kita saingannya sama itu ya, produk sebelah ya. Enggak usah disebutin namanya, Relik Nusantara. Tapi ya alhamdulillah waktu itu Masato Kameleon luar biasa cepat. Cuman karena sekarang ini ekspansi daripada produk-produk UL udah makin banyak, akhirnya nggak diproduksi lagi. Ya, karena kita lagi-lagi proses project-project lagi nih. Ah, jadi banyak lagi ntar ya? Reel, joran-joran, ya? Aksesoris, semua. Oh, luar biasa. Gitu. Oke, okay. Sip. Teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Nanti langsung saja bisa ke adminnya Dapur Mancing atau ke adminnya Ronson. Gue terakan nanti deskripsinya dan lain-lainnya. Terima kasih yang udah nyaksikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josser.